Halo teman-teman, balik lagi di channel Borneo Gaming. Jadi di video kali ini kita akan bahas event KOF ya. Jadi event KOF ini akan berlangsung selama 21 hari. Jadi di video kali ini kita akan bahas untuk quest tiket KOF Bingo Loterinya dan ada berapa ronde. Nah jadi di tanggal 28 Januari kita bisa klaim untuk pre-order 1 KOF Bingo Lottery. Dan di tanggal 28 Januari juga kita bisa mendapatkan lebih banyak KOF Bingo Lottery karena ada quest-quest yang bisa kita selesaikan guys. Jadi di sini kita bisa mendapatkan 17 tiket KOF Bingo Lottery lagi. Terus ditambah satu lagi tiket dari pre-order, berarti totalnya di sini ada 18 KOF Bingo Lottery. Jadi ini adalah untuk ronde pertamanya di tanggal 28 Januari 2023. Terus di sini apakah ada ronde keduanya, Bang? Nah, jadi mengingat untuk waktu eventnya yang cukup lama yaitu 21 hari, kemungkinan akan ada ronde keduanya, guys. Jadi prediksi saya ronde keduanya akan dimulai pada tanggal 11 Februari 2023. Nah, untuk jumlah tokennya juga mungkin sama ya, yaitu 17 token KOF Bingo Lottery. Jadi kalau kita totalkan di ronde 1 dan ronde 2 ditambah pre-order, berarti jumlah totalnya itu ada 35 token KOF Bingo Lottery. Jadi dengan 35 tiket kita sudah dijamin mendapatkan 1 skin KOF dan 2 skin epic. Karena 10 kali draw pertama kita dijamin mendapatkan skin Karina yang Leona, dan 10 kali berikutnya kita akan dijamin mendapatkan skin epic acak guys. Oke guys, jadi sampai di sini dulu videonya. Jika kalian suka jangan lupa like-nya juga, share-nya juga, dan subscribe-nya juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.